Halo rekan teknisi, di sini saya telah menerima paket kiriman dari PCBWay yang ketiga. Ini isinya ada beberapa modul selain dari PCB yang telah saya pesan. Oke, kita intip isinya paket kiriman ini. Oke, kita buka. Nah, ini dia paket kiriman dari PCBWay dikirim melalui kurir DHL. Di sini udah terbuka terbuka oleh Bea Cukai. Oke, kita buka isinya apa, pesanannya apa. Saya sudah pesan PCB kemarin dan di dalamnya masih ada item yang lainnya yang saya tukarkan di situs PCBWay. Oke, kita coba buka. Di sini sudah saya buka pakai silet karena ini lemnya sangat kuat sekali. Oke, kuat sekali. Jadi dibuka pakai silet. Oke, kita langsung buka kemasan. Nah, inilah kardus dari PCBWay. PCBWay. Oke. Nah, karena di sini sudah terbuka, biasanya nggak ada ini. Seperti yang sebelumnya ini, versi sebelumnya. Nah, tidak ada dari kemasannya, tidak ada, masih tersegel. Kalau yang ini sudah terbuka ya, untuk segel-segelnya, dan terbuka dari pemeriksaan mungkin ya, pemeriksaan di oke. Karena terbuka, yang mana yang terbuka? Ini dia segel dari apa namanya, selotip. Sudah terbuka. Oke, kita buka. Kita lihat isinya. Apa aja sih? Nah, ini dia PCB yang saya pesan. PCB untuk ini apa? ZRVM ya. Oke, isinya 10, quantity 10. Oke, nanti kita buka, kita lihat apalagi. Ada stiker, stiker ulang tahun yang ke-6 PCBWay, kasih 2. Oke, selanjutnya ini ada display. Display LCD I2C. Oke, selanjutnya ada ini dia. Ada 3. Saya menukar BIN 3 untuk ESP32 development board. Ini ada 3. Oke, kita simpan dulu pesan lainnya. Kita buka untuk PCB-nya. Kita buka PCB. Untuk ketebalannya 1,6 warna merah. Oke, kita buka dulu. Ini di press. Kita hitung jumlahnya ada berapa. Di sini memang 10 ya, pesan 10. Tapi biasanya untuk video sebelumnya jumlahnya itu ada 11 biasanya. Tapi entahlah ini ada berapa.
Ya. Kita hitung lagi. Untuk pesanan-pesan sebelumnya memang pesan 10 dapat stok 1. Okay. Nah, ini dia. Kita ambil sampel dulu satu. Nah, ini dia untuk LED RPM. Menggunakan IC LM3914-2 dan 20 LED, 20 LED beserta untuk IC 555. Okay. Nah, ini belakangnya sebagai logo bottom logo. Oke, kita hitung semuanya ada berapa. 1 bentar ya. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Oke. Jadi pesan 10 isinya ada stok 1, kelebihan 1. Oke, itulah isi dari pesanan PCB dari PCBWay yang ketiga. Ini pesanan yang ketiga. Ini untuk pesanan yang ketiga. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat untuk pembuatan atau merakit rangkaian ini. Oke, jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya untuk pembuatan PCB ini, untuk merakit rangkaian LED RPM ini beserta pemasangannya, bagaimana cara pemasangannya dan kemana misalkan jalur signal ini disambungkan, ini 12 volt atau seperti itu, untuk lampu-lampunya dipasang di mana. Nantikan di video selanjutnya aja. Untuk jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk update video selanjutnya, untuk dapat pemberitahuan tentang video terbaru ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa di share ke media sosial favorit Anda biar semua orang tahu perakitan atau rangkaian ini dan cara pasangnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.